tahun baru, Dreambox Indonesia. Sampai juga akhirnya kita ke babak final di mana kita akan melihat dua peserta ini siapa yang maju ke Dreambox Indonesia dan menutup babak ini dengan manis. Sebelumnya kita kasih semangat dulu ya untuk yang lagi ketinggalan ini. Tim MF Voice kasih semangat untuk mereka. Kita akan lihat kalian diadu di babak pengetahuan, oke? Okay? Siap, inilah dia. Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Babak final. Pertanyaan pertama. 10 poin. Apa nama penutup atau ikat kepala dari kain untuk pria? Waduh, cepet banget, Bos. Bandana. Bandana ya. Oke. Okay. Apa nama penutup atau ikat kepala dari kain untuk pria sebagai kelengkapan berbusana tradisional Jawa? Bandana salah. Oke, 10 poin kita lempar. Tim Bergelora, apakah Anda tahu? Blangkon. Blangkon, jawaban Anda benar. Sekarang ke pertanyaan kedua ya, dengan nilai 20 poin. Oke, okay? Jangan buru-buru, lihat clue yang paling enak dulu. Siap? Oke. Okay. Dia adalah atlet pemenang penghargaan Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah. Bergelora. Anda terlihat terburu-buru. Lionel Messi. Oke. Okay. Total dia berhasil mengumpulkan 7 penghargaan. Tahun ini, dia memang tidak mendapat penghargaan Ballon d'Or. Tapi Lionel Messi menjadi kandidat sebagai pemain pria terbaik FIFA 2022 yang akan diumumkan tahun depan. Baru pertanyaan. Oh, pertanyaan. Lu bacain diri. Pertanyaannya, siapakah atlet yang tahun ini mendapat penghargaan Ballon d'Or 2022? Lionel Messi salah. Oke, kita lempar ya 20 poin. Kasihlah kesempatan. Ya, Karim Benzema. Oke. Karim Benzema. Benar sekali. 20 poin. Cakep. Oke. Oke. Hati-hati, kita ke pertanyaan ketiga, 30 poin. Apa nama kawasan di bagian barat Laut Atlantik Utara yang seolah membentuk segitiga dan terkenal seram karena sering menjadi titik lokasi hilangnya banyak kapal dan pesawat? Oke, oke. Segitiga Bermuda. Benar sekali. Kita ke pertanyaan keempat ya, 40 poin ya, oke? Okay? 40 poin, siap. Film-film karya sutradara ini berhasil mengumpulkan total 32 penghargaan Piala Oscar hingga saat ini, oke? Okay? Lewat berbagai macam kategori, dia sendiri juga beberapa kali menjadi sutradara terbaik Oscar, di antaranya untuk film Saving Private Ryan tahun 1998. Siapa nama sutradara yang dimaksud? Siapa? Siapa? Eme, sikat. Spielberg. Steven Spielberg. Benar sekali, bagus. Hati-hati, satu pertanyaan lagi, nilainya 50, oke? Kita berapa sekarang? Ya? Nggak tahu, pokoknya satu lagi nih, 50 poin pertanyaan ke-5. Ya, pertanyaan ke-5 ini selain nilai 50 poin, kalian juga bisa serok duit ya. Serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan DJ Segitiga Bermuda. Terakhir
pertanyaan penentu pemirsa. Orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan luar angkasa memimpin, menerbangkan, atau menjadi awak pesawat antariksa disebut Ever Boys. Astronot jawaban itu sayang sekali. Benar. Belakang meja semuanya. Ini kan namanya cinta. Lu mamam tuh, gua udah bilang. Iya kan? Rekor kita 14.200. Waktunya 30 detik. Sendiri nih ya? Iya. Gantian? Iya, waktunya 30 detik, mata akan ditutup orang satu aja. Orang. Lu aja. Satu orang siapa yang akan lu maju? Lu aja. Jafar ya? Fajar. Oh, ditutup? Jafar musuhnya Aladin. Oke. Okay. Jafar topinya boleh dibalik mungkin? Ya, dibalik tembok ya. Gini. Sudah aman? Mata ditutup, masukin sini. Oke, siap? Ya. Waktu 30 detik, Fadli ngapain sih? 30 detik mulai dari sekarang. Ya. Lagi. Ya, lagi. Apakah yang didapatkan oleh tim MF Voice ya? Kita lihat. 2 juta. Oke, ternyata cuma 2.900.000. Oke, silakan diambil lumayan. Ya, lumayan. Menambah pundi-pundi Anda, silakan kembali ke meja Anda. Ya, siapa yang memenangkan babak ini ya? Dan dapat tambahan 3 juta rupiah. Oke. Dari tim Bergelora dulu. Bergelora babak ini poin kalian cuma 10 poin. Stay humble. Dan tim MF Voice, babak ini poin kalian adalah 140 poin. 3 juta rupiah tambah. Ya, apakah akan terjadi epic comeback setelah 2 babak sebelumnya MA tertinggal? Kita akan akumulasi poin 3 babak mereka. Dari tim MF Voice dulu. Total poin kalian dalam 3 babak adalah 150 poin. Apabila tim Bergelora di atas 150, gua anggap lu beruntung. Ya. Kalau skornya sama, kita overtime. Dan tim Bergelora, total poin akumulasi 3 babak kalian adalah 130. Ever Boys Epic Comeback tidak diduga. Ya, tidak terduga ya. MF Voice yang maju ke Dreambox Indonesia, tepuk tangan untuk mereka. Epic comeback yang luar biasa. Dati Bergelora, stay humble. Ya. Kita akan melihat sebentar lagi siapa yang menjadi perwakilan dari MA. Dan tim Bergelora, kalian masih punya kesempatan di babak bonus ini. Oke? Kita akan lihat ya, sebentar lagi. Spesial tahun baru, semoga uangnya keluar. Tetap di Dreambox Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih.
Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.